guys, balik lagi di channel Mama Abdul. Kali ini Mama Abdul mau unboxing. Kita lihat ya, Mama Abdul mau unboxing apa. Tarat! Ini Mama Abdul mau unboxing Dior. Mau yang mana dulu ini? Kita yang besar dulu aja ya. Kita buka. Ini udah ada paper bag Dior-nya. Mama Abdul mau review Dior paper bag-nya dulu. Paper bag dari Dior itu warna putih, terus serat-serat muncul gitu, timbul sih. Tulisan Dior-nya juga timbul, warnanya gold. Terus di dalam paper bag-nya itu ada gambar kayak gambar apa? Binatang apa ya ini ya? Binatang lebah. Lebah. Ada jadi kiri kanan. Talinya tebal kayak tali sepatu nih. Mantep ya Dior. Oke, sekarang kita buka. Apa ya? Eh, sebelumnya apa ini? Ada apa ini? Oh, ini ada buku panduannya. Oh, bukan buku panduan. Oh, bukan guys. Boxnya sama berupa pita-pita indah berwarna putih, tulisannya timbul di pita-pitanya. Kita buka, bismillah dah. Bismillah ya Allah. Gimana ya? Pitanya iya. Pitanya. Kita buka, say. Penasaran Mama Abdul juga ya. Nah, ini nih. Sebelum kita melihat area barangnya, ada stiker gitu. Wow. Oke. Tadaaat. Nih. Dior. Kita buka, oke. In Tadaaat. Ini Dior model The Saddle Bag Oblique yang ada tulisan Christian Dior Parisnya. Tas ini koleksi kedua dari Dior di musim semi tahun 2000. Keunikan tas ini yang dari bentuknya juga terus anti mainstream di tahun 2018 dirilisnya. Di bagian apa ini ya? Ini tuh kayak gantungan CD Christian Dior. Ciri-ciri tas Dior asli itu terlihat dari rapinya jahitan. Nah, jahitan, setiap jahitan tas Dior ini rapi dari sisi depan dan halus. Terus warna benang dan warna tasnya sama persis. Dan ada magnetnya juga. Jadi otomatis gampang kita buka dan kita tutup. Oke. Oh iya, tadi di gantungan Dior juga, kalau misalnya yang asli itu dia tuh nggak gampang bergerak gitu, jadi diem gitu. Model saddle bag ini tuh unik sekali, menyerupai huruf D sesuai dengan koleksi dia, Christian Dior ini, jadi kayak D gitu. Di belakangnya ada pocket. Jadi kalau buat kalau kalian males buka tas area dalamnya juga, kita bisa nyelipin apapun lah. Di HP kadang ada HP, kadang ada uang. Bagian dalam pasti ada cardnya juga. Tas ini kan Mama Abdul beli di store PI Jakarta. Otomatis Mama Abdul bakal dapet authentic card di setiap pembelian di store-nya. Kartunya nggak bisa dicek sama kita sendiri. Pengecekan itu hanya dilakukan oleh tim produksi dari Paris. Oke guys, ini yang paper bag kedua. Biasa paper bag-nya ada stikernya, stiker Dior.
strapnya, strap for sling, strapnya. Jadi strap di produk khusus saddle bag ini tuh terpisah. Jadi kalau kalian beli yang model saddle bag ini, dia dapatnya cuman tas, cuman tali pendek doang ini. Jadi Mama Abdul belinya, beli lagi deh karena suka pegal kalau misalnya pakai cuman tas di pendek doang, diketekin doang gitu. Jadi ini beli, dan ini juga harganya terpisah sama harga tas. Dadah, tuh. Dan ya di setiap sudut stripnya ini ada tulisan Dior. Kiri kanan juga balik sama. Nah, ini. Dia timbul di belakangnya juga Christian Dior Paris sama. Dia timbul. Oke, guys, sekian unboxing dari Mama Abdul. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah.